نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني warahimakumullah. Pada sore hari yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran syarah Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Pada pelajaran ini kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait qaidah-qaidah dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita sudah mempelajari tiga kaidah yang disebutkan oleh beliau, yang mana pada sebagian kaidah terdapat cabang-cabang yang disebutkan di dalam kaidah itu. Untuk menyegarkan kembali dan mengingatkan kita akan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, kita akan mengulang secara ringkas membaca kaidah-kaidah tersebut. Beliau menerangkan kaidah yang pertama mengenai
al-asma'ul sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu bahwasanya kita harus membiarkan nas-nas Al-Quran wal Hadis mengenai al-asma wal sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tanpa mengubahnya dan tanpa mentakwilnya kepada makna yang lain. Faedah yang kedua, secara lebih khusus terkait dengan nama-nama Allah. Pada faedah ini terdapat 4 cabang. Cabang yang pertama, bahwa semua nama-nama Allah adalah baik, adalah indah, yang mengandung kesempurnaan pada segala bentuknya, pada segala arahnya. Cabang yang kedua, bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Cabang yang ketiga, bahwasanya nama-nama Allah tidaklah ditetapkan dengan akal, dengan logika, tetapi ditetapkan dengan syariah, yaitu dengan Al-Quran wal Hadis. Yang keempat, bahwa setiap nama daripada nama-nama Allah menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya, dan menunjukkan pula kepada pengaruh yang dimunculkan oleh nama tersebut. Dan ini jika nama itu adalah nama yang membutuhkan objek. Jika nama itu tidak membutuhkan objek, maka nama itu hanya menunjukkan kepada zat Allah dan kepada sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Kemudian faedah yang ketiga mengenai sifat-sifat Allah secara khusus, di bawahnya ada 4 cabang. Cabang yang pertama, bahwa semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi, yang mengandung kesempurnaan dan pujian. Tidak ada di dalamnya kekurangan pada salah satu sisi dari semua sisinya. Cabang yang kedua, dan ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, qala al-farqu tsani, cabang yang kedua, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, sifat-sifat Allah itu terbagi kepada 2 bahagian, thubutiyyatun wa salbiyyah, sifat-sifat yang ditetapkan dan sifat-sifat yang ditiadakan. Fasubutiyah, maka sifat-sifat yang ditetapkan, ma asbatahullahu ta'ala linafsihi, yaitu apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Al-hayati wal ilmi wal kudrah, seperti kehidupan, ilmu dan kekuasaan. Wa yajibu itsbatuha lillahi 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi, dan wajib untuk menetapkannya bagi Allah sesuai dengan bentuk yang cocok dengan Allah. Ya Allah asbataha li nafsihi,
Karena Allah telah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Wa huwa a'lamu bi sifatih. Dan Allah Maha tahu dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi segala sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala disebut dengan sifat as-subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh beliau, bahwa sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ini tentunya sesuai dengan zat Allah, ya, bukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran makhluk. Oleh karena itu, segala sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala tatkala tidak diberitakan oleh Allah bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, maka kita harus mengembalikannya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tidak boleh kita menetapkannya sesuai dengan apa yang ada dalam akal pikiran kita. Karena sifat yang ditetapkan bagi Allah Tabaraka wa Taala itu sesuai dengan zat Allah. Ya. Bagaimana yang sesuai dengan zat Allah? Jangan kau tanya. Karena tidak diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka mengenai hakikatnya, bentuknya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menyatakan bahwa sifat yang ditetapkan oleh Allah itu sesuai dengan zat Allah, ya. Artinya sesuai dengan zat Allah, yaitu sesuai dengan kemahasempurnaan Allah yang tiada kekurangan. Qala wasalbiyah, sifat yang ditiadakan. Apa yang dimaksud dengan as-salbiyah? Hiyallati nafahallahu ta'ala an nafsihi, yaitu sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Kadzulmi, seperti sifat kezaliman. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala, maka wajib untuk meniadakannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna Allah nafaha an nafsihi, karena Allah telah meniadakan sifat itu daripada dirinya. Lakin, namun yajibu intiqadu thubuti ziddiha lillahi ta'ala 'ala al-wajhi al-akmal, lianna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammana thubutan. Perhatikan hadirakumullah. Kata beliau, namun wajib meyakini penetapan lawan daripada sifat yang ditiadakan oleh Allah bagi zat Allah Tabaraka wa Ta'ala alal wajhil akmal, dalam bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Li'anna an-nafya la yakunu kamalan, karena peniadaan sifat tidaklah menjadi kesempurnaan. Hatta yatadhammanu thubutan, sampai peniadaan itu mengandung penetapan, ya. Jadi yang disebut dengan sifat as-salbiyah adalah sifat yang ditiadakan oleh Allah Tabaraka wa Taala daripada dirinya. Dan beliau contohkan dengan sifat az-zulm, sifat kezaliman. Kezaliman itu ditiadakan oleh Allah daripada zat-Nya. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa ma ana bidhallamin lil'abid." Aku bukanlah zat yang zalim kepada para hamba-Ku. Jadi kezaliman ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an terhadap dirinya. Maka segala sifat yang ditiadakan oleh Allah harus kita tiadakan, ya. Namun diingatkan oleh beliau,
setiap sifat yang ditiadakan oleh Allah yang kita harus meniadakannya pula, ini kita harus meyakini bahwa lawan daripada sifat itu adalah sesuatu yang harus ditetapkan bagi Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Karena sebuah peniadaan tidak akan menjadi kesempurnaan kecuali peniadaan itu mengandung penetapan. Ini kaidah. Beliau akan contohkan. Misal daripada hal itu, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Al-Kahfi ayat 49. Fayajibu nafyu dzulmi 'anillahi ta'ala, maka wajib untuk meniadakan kezaliman daripada Allah. Ma'tiqadi thubutul 'adli lillahi 'ala al-wajhi al-akmal, disertai dengan meyakini penetapan keadilan bagi Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Jadi tatkala Allah meniadakan kezaliman dan kita pun harus meniadakan kezaliman dari Allah tabaraka wa ta'ala, lawannya harus kita tetapkan dalam bentuk yang sempurna. Apa lawan daripada kezaliman? Keadilan. Ya. Maka kita harus menetapkan keadilan yang sempurna bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya. Ini yang beliau maksud. Ya. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada dua hal. Ya. Hal yang pertama, kita harus meniadakan segala sifat yang ditiadakan oleh Allah. Hal yang kedua, tatkala kita meniadakan sebuah sifat yang ditiadakan oleh Allah, kita harus menetapkan lawannya dalam bentuk yang sempurna. Ini dalam sifat salbiyah, ya, mengenai sifat yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai faedah kita tambahkan bahwa sifat at-talbiyah ini, sifat yang ditiadakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala daripada dirinya ini, ada kismain, ada dua jenisnya. Ada yang muttasilah, yaitu sifat yang ditiadakan oleh Allah dan berhubungan langsung dengan zat Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti apa? Seperti yang ditiadakan oleh Allah dan berhubungan langsung dengan zat Allah adalah tidur, kemudian ngantuk, la sinatun wala naum dalam Al-Quran, tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini berhubungan langsung dengan zat Allah, namun ditiadakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Demikian pula dengan kezaliman atau ketidakmampuan yang diistilahkan dengan al-'ajz. Ini ditiadakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, ada yang munfasilah, sifat yang ditiadakan oleh Allah tapi tidak berhubungan dengan zat Allah. Sifat yang ditiadakan oleh Allah daripada zatnya, namun tidak berhubungan dengan zat Allah. Contohnya seperti apa? Seperti istri, pasangan. Ya. Allah meniadakan bahwa Allah itu punya pasangan, punya istri. Tapi tidak berhubungan langsung dengan zat Allah. Istri itu sesuatu yang di luar zat Allah. Contoh lainnya seperti apa? Seperti anak. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak
diperanakan. Masalah anak ini sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan zat Allah, sesuatu yang selain zat Allah, tetapi Allah tiadakan daripada zatnya. Allah itu tidak punya anak. Anak keluar bahwa sifat yang ditiadakan oleh Allah daripada zatnya ada dua, ada yang mustafilah yang berhubungan langsung dengan zat Allah, ya. Seperti yang kita contohkan, yaitu tidur, ngantuk, kezaliman, ya. Dan ada pula yang munfasilah yang tidak berhubungan langsung dengan zat Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang kita contohkan az-zaujah, al-walad dan yang semacamnya. Baik. Kemudian al-farq ats-tsalits, cabang yang ketiga. As-sifat ats-tsubutiyah tanqasimu ila qismain, dzatiyyatun wa fi'liyah. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah yang diistilahkan dengan as-sifat ats-tsubutiyah ini terbagi pada dua bahagian, dzatiyyatun wa fi'liyah. Sifat yang diistilahkan dengan sifat dzatiyah dan sifat yang diistilahkan dengan sifat fi'liyah. Jadi dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Nah, fadzatiyah hiya alladhi lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kas-sam'i wal basar. Maka sifat dzatiyah yaitu yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Artinya bahwa sifat itu tidak pernah terlepas daripada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya apa? Kas-sam'i wal basar, mendengar dan melihat. Ya. Ini adalah sifat yang selalu ada pada zat Allah. Ya. Tidak pernah terlepas pada satu waktu dari seluruh waktu. Ya. Ini selalu berada bersama Allah tabaraka wa ta'ala, bersama zat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Dan sifat dzatiyah yang berdiri pada zat Allah, yang selalu ada pada zat Allah, ini terbagi dua. Ada yang qadariyah, ada yang ma'nawiyah. Qadariyah yaitu yang diberitakan pemberitaannya di dalam Al-Quran was Sunnah. Pemberitaannya hanya tergantung kepada Al-Quran was Sunnah. Ini disebut dengan qadariyah. Nah, maka segala sifat dzatiyah yang diberitakan di dalam Al-Kitab was Sunnah disebut dengan sifat dzatiyah khabariyah. Sifat dzatiyah yang dikabarkan, yaitu di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ada pula yang maknawiyah. Yang kedua adalah yang maknawiyah, yaitu yang penetapannya melalui Al-Kitab, Sunnah, Wal-Aql. Ya, ada dalilnya daripada Al-Quran, Al-Sunnah, dan juga disertai dengan logika. Baik. Ini disebut dengan ma'nawiyah. Baik.
Kemudian wal fi'liyah. Sifat al fi'liyah yallati tata'allaqu bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak memperbuatnya, Allah memperbuatnya. Dan jika Allah berkehendak tidak memperbuatnya, maka Allah tidak akan memperbuatnya. Maka sifat yang seperti ini, yang terkait dengan kehendak Allah, disebut dengan fi'liyah. Ya. Kalau tidak terkait dengan kehendak Allah, itu berarti sifat yang selalu ada pada zat Allah dan diistilahkan dengan zatiyah. Contohnya apa yang zatiyah? Kal istiwa'i alal arsh wal majid, seperti beristiwa di atas arsh. Ya. Demikian pula sifat datang. Jika Allah berkehendak, Allah datang. Jika tidak, maka tidak. Ini disebut dengan fi'liyah. Ya, contoh lainnya seperti berbicara. Jika Allah berkehendak berbicara dengan firman-Nya, maka Allah berbicara. Kalau tidak, maka ini disebut dengan fi'liyah. Ya. Tapi seperti mendengar, melihat, itu tidak terkait dengan kehendak Allah. Karena mendengar dan melihat itu adalah sifat yang selalu ada pada zat Allah sepanjang waktu. Ya. Bahkan tidak ada permulaannya dan tidak ada pengakhirannya. Tidak ada permulaannya dan tidak ada penghabisannya. Ya. Sebagaimana zat Allah tabaraka wa ta'ala, maka seperti itulah sifat zatiyah. Adapun fi'liyah terkait dengan kehendak Allah. Bisa ada kalau Allah berkehendak, dan bisa tidak ada kalau Allah tidak berkehendak. Ini disebut dengan fi'liyah. Nah, ya, kira-kira sampai di sini, Pak. Karena kita akan berpindah kepada sesuatu yang lebih detail. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Untuk sifat yang makhluk ya tadi. Contohnya apa? Tetapannya dengan Al-Qur'an cuma dari makhluk. Nah. Seperti seperti yang disebutkan yaitu sifat al-kalam. Ya, sifat al-kalam. Pertama, dalilnya di dalam Al-Qur'an itu ada. Ya, banyak ayat di dalam Al-Qur'an memberitakan sifat al-kalam dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula di dalam As-Sunnah. Sedangkan di dalam akal, di dalam logika, adalah suatu kesempurnaan di mana zat bisa berbicara. Sebab yang namanya bisu itu adalah kekurangan. Jadi bukan hanya sekedar ditetapkan dengan logika sunnah, tapi juga bisa ditetapkan lewat logika. Tentunya logika ini tidak berdiri dengan sendirinya. Ya, logika ini ada setelah adanya al-kitab sunnah yang menunjukkan kepada kepada sifat tersebut. Nah, adapun logika dengan sendirinya, maka logika tidak bisa menetapkan sesuatu daripada sifat-sifat Allah. Baik. Adapun yang hanya dengan Al-Qur'an was sunnah, ya, yang tidak bisa pula ditetapkan dengan logika, seperti yang dikhabarkan al-istiwa. Ya. Kalau bukan karena pemberitaan daripada Al-Qur'an dan Sunnah, kita tidak tahu tentang sifat al-istiwa. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi, sifat al-istiwa bukan karena nalar dengan logika, ya, tapi dengan pemberitaan Al-Kitab as-Sunnah. Maka yang pertama disebut dengan khabariyah, semata-mata pemberitaan dari Al-Qur'an was-Sunnah. Tidak ada sisi nalarnya di sana.
Sedangkan yang kedua yang ma'nawiyah itu ditetapkan dengan Al-Kitab, Sunnah, dan ada sisi nalarnya. Ya, seperti sifat Al-Kalam yang sudah kita sebutkan, Allah Anabussalam. Baik, kita berpindah kepada yang berikutnya. Warubbana takunu sifatu dzatiyatan fi'liyah. Dan barangkali terkadang sebuah sifat dianggap sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Sekaligus disebut dengan dzatiyah fi'liyah. Diiktibarai dengan dua penilaian, dipandang dari dua sisi. Kal-kalami, seperti al-kalam. Fa'innahu diiktibari asli sifati sifatun dzatiyah. Karena sungguhnya al-kalam, bila dinilai dari dasar sifat itu, ini adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah senantiasa berbicara, artinya punya sifat al-kalam. Nah, jadi pada dasarnya sifat al-kalam itu selalu ada pada zat Allah. Sifat itu ada, sehingga disebut dengan dzatiyah. Ini kalau kita nilai dari aslu sifat, dasar sifat itu. Ya. Pada dasarnya sifat itu ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian dari penilaian yang lain, wa bi tibari ahadil kalam, dengan penilaian kepada satu persatu dari pembicaraan atau firman Allah tabaraka wa ta'ala, sifatun fi'liyah, adalah merupakan sifat fi'liyah. Kenapa? Li'anna al-kalam muta'alliqun bi masyiatihi. Karena yang namanya al-kalam terkait dengan kehendak Allah. Yatakallamu bima syaa wa mata syaa. Allah itu berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dan kapan yang Allah kehendaki. Ya. Jadi tatkala Allah tidak berbicara, tidak mengucapkan firman-Nya, bukan berarti Allah itu tidak bisa berbicara. Bukan berarti tidak ada sifat al-kalam pada Allah. Sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai bisu. Kenapa? Karena sifat al-kalam selalu ada pada zat Allah. Nah, ini yang disebut dengan aslu sifat. Jadi dasar sifatnya ada pada zat Allah, tidak pernah terlepas dari pada zat Allah. Cuma kalau kita melihat kepada firman-firman Allah, firman-firman itu datang pada waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari sisi firman-firman Allah yang kita lihat datangnya pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, berarti ini juga sifat fi'liyah. Jadi, dipandang dari satu sisi dia adalah dzatiyah, dipandang dari sisi yang lain dia adalah fi'liyah. Maka aslu sifat, dasar sifatnya adalah dzatiyah, sedangkan satu persatu daripada sifat itu, bahagian-bahagian daripada sifat itu disebut dengan fi'liyah, karena dia terkait dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikianlah semua sifat yang disebut dengan sifat fi'liyah. Ya. Maka kalau kita melihat kepada aslu sifat, dia dzatiyah. Tapi kalau kita melihat kepada ahadu sifat, ya, satu persatu dari bahagian sifat itu, maka dia adalah fi'liyah. Contoh lainnya seperti apa? Seperti datang, sifat datang. Allah menyatakan wajah rabbuka wal malaikatu soffan soffa. Dan Rabbmu datang. Dan ini kejadian pada hari kiamat nanti. Dinyatakan Allah itu datang. Ya. Kalau kita melihat kepada aslu sifat, sifat datang ini disebut dengan sifat dzatiyah. Tatkala Allah tidak datang, bukan berarti Allah tidak mampu untuk datang. Allah punya sifat ini. Ya. Sifat ini ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada aslu sifat, dasar sifatnya. Tetapi kalau kita melihat kepada
satu persatu daripada bagian sifat ini yang terkait dengan kehendak Allah, di antaranya di mana Allah itu datang pada hari kiamat nanti, ya, di pada mahsyar untuk faslul qada, maka berarti datangnya Allah ini disebut dengan fi'liyah karena terkait dengan kehendak Allah, kapan Allah mau datang. Lain tumu ini. Jadi setiap sifat yang terkait dengan kehendak Allah adalah fi'liyah. Kalau dilihat kepada person-person daripada sifat itu, ya, karena dia terkait dengan kehendak Allah, dan dinyatakan pula zatiyah kalau dilihat kepada aslus sifat. Ya. Beda dengan sifat yang hanya dinyatakan sebagai zatiyah saja, seperti mendengar dan melihat. Apakah pernah mendengar dan melihat itu terkait dengan kehendak Allah? Tidak. Ya, tidak terkait. Sehingga Allah mendengar kapan Allah berkehendak dan tidak mendengar kapan Allah tidak berkehendak. Bahkan Allah mendengar pada seluruh waktu. Ya. Apa saja didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sifat mendengar ini selalu ada pada zat Allah dan tidak terkait dengan kehendaknya. Dan semua dilihat oleh Allah kapanpun. Ya. Dan apapun itu. Karena tidak terkait dengan kehendak Allah, dia selalu ada dan berdiri pada zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau sifat itu hanya dinyatakan zatiyah. Tapi kalau fi'liyah, tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Kalau kita melihat kepada sisi aslu sifat, dasar sifatnya, dia adalah zatiyah, sifat yang selalu ada pada zat Allah. Tapi kalau kita melihat kepada kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini adalah fi'liyah, karena Allah melakukannya kapan dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga terkadang Allah berkehendak, terkadang Allah tidak berkehendak. Nah, wallahul muwaffiq, ini kaidah yang ketiga pada cabang yang ketiga yang kita ambil pada sore hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang kuat dan memudahkan kita untuk memahami ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.